Kalau teman-teman mau konsumsi cuka apel ya, cuka apel dikonsumsinya itu wajib pakai 1 gelas air dicampur. Jangan langsung ya, nggak boleh langsung konsumsinya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya campurkan 1 sendok cuka apel ke dalam 1 gelas air tuh. Airnya udah agak keruh-keruh ya tuh. Ini udah mau habis. Kalau saya biasa beli yang 500 ml itu. Ya, 500 ml ini pas banget untuk pemakaian sebulan. Kalau cuka apel belum dibuka seperti ini bisa tahan 1 tahun, teman-teman, ya. Ini belum belum dibuka nih, masih segel. Ya, nah, kalau sudah dibuka seperti ini, cuka apelnya ini sebaiknya digunakan sebelum 1 bulan atau paling lama 1 bulan lah, teman-teman, ya. Jadi harus dihabiskan kalau kita udah buka kayak gini. Dan cara penyimpanannya, jangan taruh dalam kulkas. Jangan taruh juga di dekat sinar matahari langsung. Tapi taruhnya itu ya, simpannya itu di suhu ruang, di atas meja makan aja lah, kayak gitu ya. Kenapa? Nah, ada alasannya, teman-teman, ya. Karena cuka apel itu kan ini probiotik ya. Probiotik itu enzim hidup. Kalau enzim aktif ya, enzimnya ini akan aktif di suhu ruang. Kalau di suhu terlalu dingin atau suhu terlalu panas ya, itu enzimnya nggak aktif. Makanya kenapa cuka apel itu sebaiknya taruhnya di suhu ruang aja, di atas meja aja. Jangan di dalam kulkas, jangan juga kena sinar matahari langsung. Itu alasannya kenapa cuka apel taruhnya di suhu ruang. Terus cari cuka apel yang kayak gini, teman-teman, nih, with mother tuh. With mother tuh ini, inang cukanya, inang probiotiknya tuh. Nih. Ya, ini banyak banget nih. Semakin banyak semakin bagus. Ini ampasnya ya. Makanya dibilang cuka apel tuh unfiltered ya, tidak difilter. Kalau nggak difilter kan berarti ampasnya ngikut. Nah, ini semakin bagus, ampasnya banyak nih. Ini inang ini tuh induk probiotiknya ya. With mother, makanya bilang mother tuh. Mother tuh dengan inangnya, inang probiotiknya. Nah, 500 ml pas banget untuk pemakaian sebulan. Terus dia 0 kalori di sini juga ya. 0 juga semuanya, dan juga ada logo halalnya. Oke, teman-teman, ini konsumsinya ya. Kalau konsumsinya pagi dan malam hari ya. Boleh sebelum, boleh sudah makan. Kalau ada teman-teman ada mah, ada aslam ya, minumnya setelah makan aja. Tapi kalau nggak ada aslam, nggak ada mah, teman-teman sebelum makan paling bagus. Kalau saya konsumsi sebelum makan ini ya, setiap hari. 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Oke, teman-teman, itu aja sharingnya. Salam sehat selalu dan semoga sukses selalu.